sendiri adalah sebuah platform layanan pinjam-pinjam langsung yang menghubungkan UMKM yang membutuhkan pin capital atau dana untuk berkembang dengan pemberi pinjaman yang membutuhkan return yang menarik. Jadi kita menggabung keduanya dan membutuhkan mereka melalui platform Brawdo. Kalau ini kita ada dua user terbesar, satu itu dari borrower-nya atau peminjam. Dari peminjam itu UMKM yang unbankable tapi creditworthy, karena kenyataannya adalah mayoritas dari orang-orang yang ingin daftarkan diri untuk mendapatkan akses keuangan atau fasilitas pinjaman harus ditolak oleh karena kredit history yang belum ada, jadi belum ada riwayatnya, mungkin data tidak lengkap, atau perusahaan yang masih baru. Mereka kenapa tidak bisa perbankan? Banyak, kebanyakan orang-orang tidak bisa mendapatkan akses karena the first question yang saya tanya kalau kita mau mendapatkan pinjaman adalah agunannya mana? Cuma kalau orang belum pernah berkembang, bagaimana dia bisa dapat agunan in the first place? Dan juga kalau mereka tidak bisa mendapatkan financing, bagaimana mereka bisa berkembang? Gitu. Jadi ini sebuah kayak lingkaran yang kita harus putusin gitu loh. Di mana dengan teknologi kita bisa memberi pinjaman tanpa harus memaksakan kolateral. Itu dari yang segi peminjam. Kalau dari pemberi pinjaman, siapa saja yang ingin mendapatkan return yang menarik dengan memiliki feel good factor juga. Faktornya adalah membantu UMKM Indonesia untuk berkembang gitu. Jadi ada dua hal yang memang kita offer untuk pemberi pinjaman tersebut, return serta kesempatan untuk membantu UMKM Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak bersaing dengan bank, kita tidak bersaing dengan institusi finansial yang ada, karena yang orang-orang yang kita layani adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akses. Dan jadi orang-orang ini itu buat mereka bunga menjadi tidak penting, atau sebenarnya less, sedikit lebih tidak penting, karena yang terpenting adalah mendapatkan akses tersebut gitu. Yang terpenting dari mereka adalah satu, keyakinan atau kepastian bahwa saya dapat pinjaman tidak, itu paling penting mereka dengan bunga terjangkau lebih tinggi dari bank, yes, cuman masih dalam range yang wajar gitu. Kedua adalah speed. Kalau misalnya di fintech karena teknologi base, jadi semuanya cepat gitu. Atau minggu saja bisa cair gitu. Ada yang kalau bisa uangnya yang diminta sedikit beberapa hari justru cair gitu. Baru ketiga adalah service. Jadi kita selalu memberikan service yang terbaik. Kalau ada apa-apa langsung kita hubungi gitu. Kalau dari pemberi pinjaman sendiri, kenapa kita bunga harus sedikit lebih tinggi daripada bank? Sedikit ya, bukan sangat tinggi daripada bank. Karena yang mengambil premium atau resiko ini adalah pemberi pinjaman. Sehingga pemberi pinjaman harus mendapatkan keuntungan. Kalau kami jadi platform, tidak ada perbedaan antara memberikan kredit 10%, 5%, atau 15%. Karena untuk kita hanya mengambil sistem komisi dari fee. Dan fee kita yang perlu adalah kita hanya mengambil biaya apabila ada successful transaction, apabila semua sukses. Contoh, apabila peminjam menerima uang baru kita ambil fee. Jadi sangat fair, kita hanya lumut begitu mereka menerima uang. Begitu juga dalam pemberi pinjaman, kita hanya mengungut ketika mereka mendapatkan repayment, mendapatkan cicilannya. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, dia tidak menguntung. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa yang kita lakukan, yang kita berikan kemarin mungkin kurang baik. Jadi kita tidak mau untung apa-apa. Jadi sama-sama rugi, tapi untung-untung bareng.